tidak kembali lagi bersama saya dengan dia. Saya memiliki aksesoris untuk game, yaitu game pad. Jadi aksesoris ini bisa untuk ditempel di layar handphone, yang mana ada beberapa game yang memiliki tombol-tombol virtual di layar, sehingga dengan tombol-tombol ini kita dapat lebih leluasa memainkan game, karena tombol-tombol itu jadi jendol-jendol, jadi nggak datar di kayak di layar aja, jadi lebih enak nih. Contohnya di game ini ada ini tombol, ini game berantem ya. Di sini ada tombol untuk view, maju, mundur, lompat, jongkok, dan ini buat mukul, nendang, segala macam. Jadi tombol-tombol ini bisa ditempel dengan alat ini. Jadi alatnya kayak gini. Jadi ditempel ini seperti ini. Nah, ini ditempel. Coba mainkan ya. Wah. Wah. Saya belum siap juga. Ayo lanjut. Ini gamenya yang susah atau saya nggak bisa main game sih ya? Kok kalah dulu nih? Ayo tendang, iya, pukul, balas, aduh.